Fans Vietnam sumringah. Park Hang Seo akhirnya kembali melatih Vietnam. Rival SDY kembali memanas. Indonesia versus South Korea. Fans timnas Vietnam berdemo ke federasi untuk memecat pelatih yang sekarang dan menggantikan kembali Park Hang Seo. Hal ini karena hasil buruk yang didapatkan timnas Vietnam di beberapa laga membuat mereka sudah tak percaya dengan kinerja pelatih yang sekarang. Pasalnya, di dua laga yang dilakoni Vietnam selalu kalah memalukan dengan skor yang sangat banyak dan membuat Vietnam menjadi tim amatir kembali. Hasilnya, mereka meminta federasi untuk mengembalikan Park Hang Seo untuk menemukan kembali gaya main Vietnam yang sesungguhnya. Sebab adanya Park Hang Seo ke Vietnam memang telah menjadi dewa penyelamat Vietnam yang mampu menjelma menjadi negara terbaik di ASEAN selama satu dekade ini. Namun saat Park Hang Seo memutuskan untuk pensiun menukangi timnas Vietnam tahun lalu, akhirnya membuat petaka sendiri bagi kemajuan sepak bola Vietnam. Park Hang Seo ditarik kembali. Opsi paling besar adalah Vietnam kembali menarik Park Hang Seo sebab mulai November ini, Vietnam akan disibukkan dengan jadwal kompetisi yang sangat berat karena harus menjalani laga kualifikasi Piala Dunia serta Piala Asia pada Januari nanti. Apalagi, rival kualifikasi Piala Dunia adalah Indonesia, yang notabene kedua pelatih ini adalah rival paling besar di atas lapangan. Karena STY serta Park Hang Seo tak pernah mau berjabat tangan saat mereka bertemu. Meski mereka berkebangsaan sama, namun ada dendam tersendiri yang mungkin tak akan bisa mereka ungkapkan. Park Hang Seo dengan kesombongannya bisa memanaskan kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, ini akan menjadikan balas dendam STY kepada Park Hang Seo karena di pertemuan sebelumnya Indonesia tak pernah menang saat dilatih Park Hang Seo. Di tangan Park Hang Seo, memang kita akui Vietnam begitu kuat, namun di level sekarang Indonesia tentu saja sudah bisa bersaing dengan Vietnam.
Kami masih mencoba beberapa opsi untuk mulai membentuk kembali The Dream Team Vietnam yang dulu pernah dibentuk oleh Park Hang Seo, ungkap Federasi Sepak Bola Vietnam. Japan is one of the best teams in this competition, and also they have many good players in the squad. We cannot be only positive, but we just prepare to have a good performance tomorrow. Vietnam's team won the Japanese team in the Asian Games, but as you said, it's a totally different team. Most players were under 22 in Japan. Even though it's a different team, but the experience of winning Japan in Asian Cup must be very motivation. Ambisi SPY kalahkan Park Hang Seo. Memang Shin Tae-yong selalu mempunyai ambisi besar untuk bisa mengalahkan Park Hang Seo saat dirinya menunggangi Vietnam pada masa emasnya. Selain STY, pastilah para pemain Indonesia akan kembali terbakar semangatnya dengan bisa membalaskan dendam pada rekannya kepada Van Hong yang notabene anak kesayangan Park Hang Seo di timnas Vietnam. Van Hong adalah sosok antagonis bagi para pemain Indonesia. Sebab gaya main Van Hao memang terlalu keras dan menjurus ke menciderai lawannya. Untuk itu, pastilah akan menarik drama kali ini jika Park Hang Seo bisa terrealisasi kembali melatih Vietnam. STY dengan strateginya yang sekarang sangatlah optimis mengalahkan Park Hang Seo dengan mudah. Apalagi dibantu pemain keturunan pastinya sangat besar ambisi STY itu. Nah, menurut kalian gimana nih gengs jika Park Hang Seo kembali melatih timnas Vietnam saat bertemu Indonesia nantinya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.